ma nahallahu, yaitu semua segala al-kabair itu segala yang pernah dilarang oleh Allah. Awas, sehingga antum nanti jangan pisah-pisahkan, oh yang ini dosa besar, yang ini enggak, padahal sama-sama besar. Awas, hati-hati. Oh, musyrik itu dosa besar, tapi kalau numpang-numpang ke tempat ibadah yang lain, itu sih enggak. Ah, musyrik itu dosa besar, tapi kalau mengucapkan selamat pada agama lain, itu bukan. Ah, musyrik dosa besar, tapi kalau mengucapkan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, itu sih enggak. Ah, kan? Awas, hati-hati, kita harus turunkan dulu, jangan dipisah-pisahkan, jangan-jangan itu unsur bagian dari hal yang dilarang. Kalau termasuk bagiannya, sama-sama dosa besarnya. Jelas ya? Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan. Awas, hati-hati, min Rabbi min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Athar umat Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, tegas kepada yang menyimpang, berkasih sayang dengan sesamanya, kan? Hati-hati. Jadi kalau ada orang yang berkasih sayang dengan yang menyimpang tapi keras pada sesamanya, itu bukan bagian dari sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas, yang menyimpang dibela, dimacam-macam dan sebagainya. Ya masyaallah, yang baik-baik malah pada diusirin, ya, kemudian diselisihi dan sebagainya. Ada sesuatu yang salah di situ, harus diperbaiki. Mumpung masih hidup, seharusnya segera tobat sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal, susah gitu kan. Tayyib. Kemudian lihat kalimatnya, tarahum rukkan sujada, dan mereka berlatih untuk mendapatkan sifat itu dengan menyempurnakan ruku dan sujudnya. Lu bermohon kepada Allah untuk mendapatkan keutamaan baik dunia ataupun akhirat. Teruskan. Segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulu, dan rasulnya. Dan rasulnya. Awas, kenapa ada kalimat rasul di sini? Untuk menegaskan bahwa boleh jadi secara spesifik, secara spesifik larangannya tidak muncul di Quran. Secara spesifik. Bukan tidak muncul itu berarti haram, bukan. Karena kalimat di Qur'annya berbentuk umum sifatnya, yang ditafsir kemudian oleh penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat yang umum ini ketika ditafsirkan, dijelaskan oleh Nabi, maka rinciannya ada dalam keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas, hati-hati. Antum pernah mendapatkan misal, mohon maaf, di Qur'an ada kalimat misalnya ya ekstasi. Ada kalimat misalnya sabu, narkoba? Tidak. Ya, tapi kalimat-kalimat ini yang merusak kepada akal diungkapkan dengan bentuk satu, khamr. Khamr. Ya. Misal, kalau Anda buka pertama kali Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 219 posisi paling kiri sebelah bawah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hukum khamr. Khamr. Ya, khamr itu mencakup segala jenis yang bisa merusak kepada akal. Ada yang menerjemahkan miras, minuman keras. Ya, ada menerjemahkan narkotika, menerjemahkan narkoba, sehingga ada yang menerjemahkan, mereka bertanya kepada Muhammad tentang hukum mirasan tiga, minuman keras dan narkotika dan seterusnya. Nah, jadi kalimat-kalimat ini secara spesifik tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dalam hadis nanti dirinci. Apa saja yang bisa membuat ya, akal kita kemudian menjadi terpengaruh, rusak di dalamnya, kesadaran kita terganggu, maka hukumnya masuk dalam kategori hukum haram. Paham? Baik. Jadi di sini ada kalimat Rasul, termasuk bila di Quran Anda temukan kalimat Rasul, ini artinya dalam menafsirkan Al-Quran, kita mesti melihat bagaimana keterangan Rasulullah SAW. Sekaligus menepis anggapan sebagian orang yang tidak mau belajar hadis, pengennya Quran aja. Saya aliran Quran, hadis enggak. Masya Allah, bagaimana antum sholatnya? Karena di Quran tidak dijelaskan bagaimana cara sholat. Cuma diperintahkan wa aqimus shalah, tunaikan sholat. Antum sholatnya bagaimana? Ya, itu urusan nanti. Oh, nggak bisa. Ya, antum harus lihat turunannya. Paham ya?